lagi, berani beda. Extra Joss. Arema FC menambah sejumlah pemain asing demi semakin kuatnya skuad klub berjuluk Singo Edan ini. Klub kebanggaan Arema Malang ini juga cukup agresif di bursa transfer jelang bergulirnya Liga 1 2023 mendatang. Di Liga 1 2022 lalu, Arema FC yang menjuarai Piala Presiden 2022 harus puas finish di posisi ke-12 klasemen akhir. Mereka juga menjadi tim paling minim gol dengan torehan hanya 32 gol dalam satu musim. Nah, kini Arema FC tak mau mengulang performa buruk musim lalu. Manajemen bergerak cepat merekrut pemain lokal dan pemain asing baru. Selain Ariel Lucero, Arema FC juga selangkah lagi mendatangkan pemain asal Amerika Latin lainnya, yaitu Charles Rafael, untuk melengkapi kuota pemain asing dari Singo Edan. Terlebih lagi, Charles Rafael sendiri sudah tiba di Indonesia dan diyakini bakal segera merampungkan kepindahannya menuju Arema FC. Nah, menilik dari Instagram @charlesrafael05, terlihat pemain berposisi sebagai gelandang bertahan ini telah tiba di Indonesia. Kedatangan Ariel Lucero yang segera disusul oleh Charles Rafael membuat slot pemain asing Arema FC semakin lengkap, namun masih menyisakan satu tempat kosong untuk slot ASEAN. Menarik untuk dinantikan siapa lagi yang akan didatangkan Arema FC untuk menambah amunisi mengarungi Liga 1 2023 mendatang. Sinyal skema ofensif klasik bakal dilakukan Arema FC semakin terlihat jelas. Tiga pemain diprediksi bakal menjadi tulang punggungnya. Menyusul skema yang potensial bakal dimainkan oleh Iputu Gede adalah formasi klasik 4-3-3. Praktis, dengan skema ini, Twin Tower di lini depan tidak bisa diterapkan oleh Singo Edan. Gustavo Almeida diprediksi akan menjadi tulang punggung di ujung tombak penyerangan Arema FC. Mengingat sosoknya merupakan penyerang tengah dengan hanya dua spesifikasi, yaitu goal getter atau second striker. Sedangkan untuk Charles Lokolingoy, sosoknya bisa dimainkan lebih melebar sebagai sayap kanan, sehingga pemain berpaspor Australia ini akan menjadi penyuplai dan pendobrak lini belakang lawan melalui sektor sayap. Keduanya akan ditopang oleh sang otak serangan asal Argentina, yaitu Ariel Lucero. Ariel Lucero akan menjadi tulang punggung terpenting dalam skema ofensif Arema FC, mengingat ia akan menjadi penentu bakal kemana aliran bola dari sektor tengah diberikan. Tapi jangan lupa, Arema masih punya Dedi Setiawan yang gacor selama uji coba kemarin. Dia banyak mencetak gol, sehingga formasi klasik 4-3-3 ini akan membuat Arema lebih garang dalam mengarungi Liga 1 nantinya. Gak bisa takut lagi, berani beda. Extra Joss.